Tampil ala bangsawan Inggris, diraba di Murat tampak begitu cantik bagaikan seorang putri. Tak heran gaya diraba di Murat kali ini pun langsung mencuri perhatian netizen. Diraba di Murat, artis yang membintangi berbagai drama China ini, memang tiada habisnya mencuri perhatian. Menjadi salah satu artis top China, tak heran jika diraba di Murat begitu memperhatikan penampilannya. Tak hanya urusan wajah, diraba di Murat pun selalu memperhatikan penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk gaya busananya seperti yang kerap diunggah di berbagai akun media sosial milik para penggemarnya. Salah satunya adalah akun Instagram diraba/official yang tidak pernah absen membagikan potret-potret cantik diraba di Murat. Akun Instagram tersebut juga pernah membagikan potret bekelas diraba di Murat yang tampil bak princess. Dalam potret tersebut, Reba, sapaan akrab diraba di Murat, tampil anggun dengan hiasan rambut khas bangsawan Inggris seperti yang kerap dipakai Kate Middleton. Kalung mutiara yang ia kenakan pun tidak kalah mencuri perhatian. Tak cukup sampai di situ, gaun putih yang dikenakan diraba di Murat juga membuat penampilannya makin mewah. Gaun off shoulder itu membuat penampilan Reba makin berkelas. Sementara itu, drama diraba di Murat, Evander, yang dibintangi bersama dengan aktor ganteng William Chan, mulai membuat rasa penasaran publik dan penggemar. Karena berbeda dengan dua drama yang juga dijadwal tayang tahun ini, The Blue Whisper dan Legend of Angler, Evander lebih minim publikasinya. Mengingat drama ini dibintangi diraba dengan William Chan, penggemar meyakini bahwa drama ini pun akan sukses nantinya. Drama Evander berkisah tentang meteor besar yang menghantam bumi, yang mana Juan Hu, Jin Long, dan Gai Jian saling bertarung untuk menguasai dunia. Selain diraba di Murat dan William Chan, drama ini juga dibintangi oleh Eddie Peng. Namun hingga kini belum ada informasi kapan drama ini akan ditayangkan. Setelah ramai kabar pernikahan bintang Korea Song Ye-jin dan Hyun Bin beredar, penggemar Yang Di kemudian mencari-cari kesamaan pasangan drama You Are My Glory, yakni Yang Yang dan diraba di Murat, yang diyakini juga berkencan. Seperti diketahui, Song Ye-jin dan Hyun Bin juga terlibat cinta lokasi di drama Crash Landing on You. Melalui unggahan dari laman Instagram Yang Di 6399, beberapa persamaan pasangan Yang Di couple dan Bin Jin couple yang terlihat sama persis dari gestur yang sering diperlihatkan. Tentu postingan ini kemudian mendapatkan banyak komentar dari netizen dan para shipper Yang Di, yang sebagian besar berharap hubungan Yang Di akan berakhir indah seperti halnya pasangan Song Ye-jin dan Hyun Bin. Diraba di Murat dan Yang Yang hingga kini memang masih memperoleh perhatian yang sangat besar dari publik setelah kesuksesan drama You Are My Glory. Hingga momen-momen kebersamaan mereka selalu membuat penasaran dan menjadi trending di media sosial. Meski kini mereka tengah disibukkan dengan proyek masing-masing, di tahun ini dua drama diraba di Murat dengan Ren Jialun dan bersama aktor Gong Jun akan segera tayang. Sementara drama Yang Yang dengan Zhao Lusi juga akan ditayangkan di tahun ini. Setelah drama Princess Agent ini berakhir, banyak penggemar yang menginginkan Zhao Liying dan Dan Lun akan dipasangkan dalam proyek drama bersama. Beberapa waktu lalu beredar rumor kemungkinan Dan Lun dan Zhao Liying akan dipasangkan kembali dalam drama A Trip to Phoenix, dilansir dari grup Facebook Star Drama Caster. Kabarnya syuting ini akan dimulai tahun ini setelah Zhao Liying menyelesaikan syuting drama lainnya. Drama A Trip to Phoenix menceritakan tentang dewa-dewa orang terdahulu dan keberadaan paling mulia di tiga alam. Sosok Raja Anggrek Biru, Ratu Dunia Iblis yang lahir dengan mutiara.
Pada masa ini, Shanlin lahir ke dunia iblis, dikenal sebagai Raja Langit Azurel. Ia terbiasa menjalani kehidupan yang cerah dan mempesona, penuh kesuksesan. Sedikit yang dia tidak tahu bahwa ulang tahunnya yang ke-1000 akan membawa kemalangan di depan dirinya. Kabar lain juga menyebutkan bahwa Zhao Liying akan kembali reuni dengan Lin Gaching setelah sukses dalam drama Princess Agent. Sejauh ini belum ada konfirmasi lebih lanjut, namun penggemar sangat antusias jika dua bintang visual ini akan kembali dipertemukan dalam drama baru, meskipun keduanya masih sangat ditunggu untuk drama Princess Agent season kedua. Kesuksesan Zhao Liying dan Lin Gaching dalam membangun chemistry dalam drama Princess Agent memang banyak membuat penggemar gagal move on, apalagi drama dengan ending menggantung ini selalu membuat rasa penasaran publik setelah hampir 5 tahun berlalu. Beredar kabar jika Zhao Liying dan Lin Gaching akan reuni tentu dapat mengobati kerinduan penggemar dengan pasangan ini. Dikutip dari oversizeidol.com, Huang Jioming dan Jian Qing belum lama ini dicurigai memiliki hubungan dekat gara-gara kesalahpahaman dan cocok logi para netizen. Kabar ini muncul usai Jian Qing mengunggah sebuah video di platform video pendek pada 12 Februari kemarin. Ia terlihat menggunakan filter atau efek yang sedang viral, yakni maskot Olimpiade Bing Juan Juan. Unggahan itu menampilkan artis cantik itu bergaya imut untuk menyemarakan Olimpiade musim dingin yang sedang digelar. Sebelumnya, pada tanggal 11 Februari, Huang Jioming mengunggah video yang menggunakan filter yang sama. Karena kesamaan ini dan terlihat sangat mirip, keduanya diduga memiliki hubungan dan memberi kode dengan video tersebut. Setelah melihat video tersebut, para netizen meninggalkan komentar di unggahan tersebut. Huang Jioming dan Jia Jing bersama-sama. Netizen juga menemukan bahwa orang yang berdiri di belakang Huang Jioming dalam videonya adalah Jiang Jing. Dengan menggunakan filter yang sama, keduanya juga berolahraga bareng, membuat banyak netizen salah paham. Jiang Jin secara pribadi menjawab kabar adanya hubungan dekat dengan aktor ganteng itu, mengatakan, "Sungguh kacau, kita bersaudara." Aktor Tiongkok ini sebelumnya telah mengumumkan perceraiannya dengan Angela Baby beberapa minggu lalu.